Menko Polhukam Mahfud MD menyebut situasi Desa Wadas Purworejo, Jawa Tengah sudah kembali tenang dan damai. Seluruh warga yang sempat ditangkap polisi sudah dilepaskan. Mahfud menegaskan kegiatan pengukuran lahan di Desa Wadas akan terus dilakukan. Pengukuran lahan di Desa Wadas Purworejo menurut rencana berlangsung hingga hari ini. Nantinya Desa Wadas akan menjadi lokasi penambangan batu andesit atau kuari untuk material pembangunan bendungan Bener. Pembangunan bendungan Bener merupakan salah satu proyek strategis nasional di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pengukuran tanah oleh petugas dari Kanwil BPN Jawa Tengah akan tetap dilanjutkan. Akan tetap dilanjutkan dengan pendampingan pengamanan yang terukur melalui pendekatan yang persuasif dan dialogis. Seluruh tahapan kegiatan rencana seluruh tahapan kegiatan rencana penambangan selama ini sudah dikoordinasikan dan menyertakan Komnas HAM.